demokrasi di negara tercinta kita, negara Indonesia. Oleh sebab itu, sebagai simbol kematian yang paling mendalam, kita taburkan bunga atas kematian demokrasi di rezim Jokowi. Mas PS, kita juga sebenarnya masih menunggu Mbak Zaki ya, belum ada. Kemudian teman-teman dari inisiator Mbak Sana, berarti akan dibeli juga pengantar sedikit oleh Mas Fabulah selaku rektor UI. Nah sekarang saya jelasin dulu sedikit aja ya. Ya teman-teman, mengapa kita membuat ritual hari ini, sore ini? Pertama, ini sekaligus menandai bahwa sudah 2 minggu ya kita melewati proses pemilu yang disebut-sebut sebagai paling buruk dalam sejarah. Dan kita tahu puncak pemilu itu adalah ketika orang memasukkan suaranya ke dalam kotak ini. Ya itu kemudian secara bergulir berproses haknya diberikan kepada siapa yang namanya dicetak atau dipilih. Nah, pada saat itulah sebetulnya demokrasi mengalami pembekuan, ya kan? Dimana apa? Suara rakyat yang dianggap sebagai katanya suara Tuhan. Ternyata di Indonesia itu yang terjadi sebaliknya. Suara rakyat kemudian bertransformasi menjadi suara oligarki. Suara orang-orang yang kemudian jauh mengkhianati ketika rakyat itu seakan-akan memasukkan ini untuk menitipkan pesannya supaya aspirasi dikelola dengan baik. Tapi justru yang terjadi adalah sebaliknya. Dan ini kotak suara ini itu tidak semata menyimbolkan kotak suara yang pilpres tahun ini, tapi pilpres 2014-2019 yang hasilnya kita lihat pemimpinnya seperti sekarang. Jadi ini menggambarkan 3 periode pemilu yang kita harapkan hari ini kita beri kembang, kita kuburkan. Itu diharapkan itu bisa diruat ya. Hasilnya nanti setidak-tidaknya tidak seburuk yang kita harapkan, kita inginkan. Nah, ini pendekatan kultural di mana kita berharap dengan diberi kembang bagi para tokoh ini mewakili masyarakat. Ya, kita berduka tulis in peace otak suara yang harusnya menampung aspirasi baik, tapi yang terjadi sebaliknya. Dan sekaligus kita punya harapan bahwa mudah-mudahan dengan diruat, dikuburkan ini, justru nanti yang muncul adalah efek positif dalam jangka-jangka waktu terdekat. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja ya dari saya, dari kami Forum terus sebagai inisiator. Dan nanti setelah masing-masing kami menaburkan bunga ini, akan ada wakil dari Forum Cibitiro yang membacakan pernyataan sikap dari Forum Cibitiro. Ya, ada 3 isu yang akan disampaikan nanti. Karena banyak pertanyaan kepada kami, apa sikap Forum Cibitiro setelah pilpres? Nah, nanti akan dibacakan. Ya, substansinya ada 3. Pertama, kami mencatat begitu banyak kecurangan. Dan kemudian berharap sekali seluruh lembaga negara itu turun untuk menangani semuanya. Satu ya. Yang kedua, kami melihat bahwa ini ada rentetan ya kan, pelanggaran etik, pelanggaran hukum dan sebagainya oleh presiden kita. Nah, kita berharap juga ada upaya-upaya untuk memproses ini semua. Kita serahkan ke parlemen yang sekarang. Dan yang ketiga yang juga sangat penting adalah kita mengimbau sebagai satu negara demokrasi adanya oposisi yang kuat, baik itu diwakili oleh partai politik yang dalam tanda petik tidak berhasil maupun oleh kita semua masyarakat. Nah, nanti detailnya ada di situ ya. Ini pernyataannya tidak terlalu keras, tapi sebetulnya ini mewakili apa yang menjadi apa ini istilahnya jiwa dan perasaan kita semua. Demikian, terima kasih teman-teman. Mari kita bersama-sama menyaksikan penampuran bunga-bunga ini oleh mulai mungkin oleh Mbak Sana, Adri, kemudian yang lain. Silakan.
Pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan, Pak. Nah. Pak Rektor. Dari situ aja di meja itu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Senang sekali bisa hadir walaupun hujan seharian. Semoga masih aman meskipun mungkin kondisi hati tidak aman karena jagoannya nggak benar. Oke. Sore ini kita akan ngobrolin tentang apa sih yang sudah dilakukan oleh mungkin KPU dan kroni dari rezim ini gitu, sehingga kita sekarang menghadapi peristiwa atau hasil yang mungkin tidak bisa memuaskan semua pihak. Nah, pada sore ini karena kita mengadakan forum yang sangat cair, kita bisa duduk, kita akan melihat.